Dan di sini terlihat ya Novia yang sudah berada di EMC Hospital untuk memeriksakan perutnya. Tetapi ternyata sampai di rumah sakit, sakitnya tuh hilang. Dan kalian bisa lihat ya Jeffrey yang lagi oleng tiba-tiba bertubrukan sama Novia. Tentu saja Novia sangat kaget. Sementara itu di sini terlihat Tami yang sepertinya masih sangat terpukul karena dirinya sudah kehilangan kaki kirinya. Aku udah gak ada kaki kiri. Kamu sekalian panggilin Jeffrey. Dan tentu saja semuanya sangat sedih ya ketika melihat itu. Kemudian terlihat Pak Arjuna yang mencari Jeffrey. Kemudian Siti mengatakan kalau Jeffrey gak pulang. Pak Jeffrey semalam gak pulang. Hasilnya normal, Bu. Kemudian di sini terlihat ya Novia yang membawa Jeffrey berobat dan ternyata Jeffrey itu pingsan ya. Tetapi hasil pemeriksaan hasilnya normal. Tapi kata dokter, Pak Jeffrey mengkonsumsi obat antipsikotik. Dan tentu saja Novia heran banget ya, kenapa Jeffrey mengkonsumsi obat antipsikotik? Tentu saja Novia bertanya-tanya. Obat antipsikotik itu obat apa? Kenapa Kak Jeffrey minum obat kayak gitu? Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu 20 Januari 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Kira-kira bagaimana ya nanti kalau Jeffrey sadar dan melihat di hadapannya ada Novia? Harapan kita semoga saja ini bisa menjadi jalan berbaikan lagi antara Jeffrey dan juga Novia. Sementara itu terlihat Tami yang begitu sedih tadi ya karena kehilangan kakinya. Tetapi semoga saja Tami bisa bersabar dan kuat menghadapi semuanya. Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.